Sebanyak 455 jemaah haji Indonesia dari kloter BPN 03 pada 31 Agustus 2018 meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah. 10 armada bis Hafil telah disiapkan untuk mengantarkan jemaah ke Hotel Ma'athir Thayyibah di Madinah Al-Munawwarah. Waktu tempuh dari Makkah menuju Madinah dengan jarak 450 km kurang lebih 5 jam. Sejumlah petugas PPIH dan petugas muassasah mengontrol para pekerja yang memuat barang bawaan dan koper jemaah. 3 jam sebelum keberangkatan, petugas telah mempersiapkan segala kebutuhan jemaah. Terlihat kesedihan dari para jemaah karena meninggalkan kota suci Makkah Al-Mukarramah. Namun kesedihan mereka terobati dengan keberangkatan menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Dari Makkah, tim penerangan Kantor Urusan Haji PPH Arab Saudi melaporkan.